Saudara, berapa kerap anda dengar tarikh lahir yang sama dikongsi dalam kalangan anggota keluarga? Buat sebuah keluarga di Singapura ini, bukan dua atau tiga, tetapi sebaliknya empat orang memiliki tarikh lahir yang sama pada tahun berbeza. Menurut pakar perbinaan yang menyambut kelahiran kesemua adik-beradik itu, berkongsi tarikh lahir sama suatu fenomena yang jarang sekali berlaku. Bagi pasangan suami isteri Salihin Ahmad Perpa dan Hairunisa Abdul Karim, 6 September ibarat tanggal keramat keluarga mereka. Ia merupakan hari lahir bagi tiga orang anak mereka. Semalam pada 6 September, keluarga itu menyambut kehadiran seorang lagi anggota baharu. Ternyata hadiah hari jadi yang cukup istimewa dan tiada tolok bandingnya bagi si abang dan kakak yang sudah lama mendambakan seorang adik. Lebih menakjubkan lagi, kesemua empat beradik ini dilahirkan secara normal dan bukan pembedahan. Bila saya dapat tahu yang anak saya yang keempat ni akan melahirkan on the September 2023, saya sekeluarga terperanjatlah. Tapi macam terharu juga. Dah lepas 8 tahun, masih anak yang keempat ni pun 4 September. Jadi anak-anak saya pun turut gembira. And of course, isteri saya pun gembira juga. Jadi empat-empat boleh sambut hari birthday sama juga. Betul tak? Ya! Yeah. Setelah kehadiran anak keempat yang turut berkongsi tarikh lahir 6 September, Encik Salihin merancang untuk meraikan ulang tahun anak-anaknya dengan pergi bercuti sekeluarga pada tahun depan.